Kalau lapar, ngebaik-baikin. Kalau kenyang, kenapa kayak gitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manusia adalah manusia yang paling mulia. Kamu setan, bangsa setan. Paling jijik manusia dengan setan kayak kamu. Ya Tuhanku, Tuhan yang Maha Besar dan Esa. Kenapa kau timpa keburukan itu pada mukaku? Dan selalu menjijikan di dalam mukaku si Kadin yang mukanya menjijikan. Tuh, lihat. Barusan ngomong. Nyamuk jatuh ke situ. Ita orangnya gimana? Ita orangnya kayak ayam. Kayak ayam. Dateng-dateng tadi baik-baik. Iya. Karena lapar. Kalau udah kenyang. Kamu siapa? Kayak gini lagi. Kalau lapar ngebaik-baikin. Kalau kenyang ngoceh sendiri. Kenapa sih kamu itu marah-marah aja? Berani sama perawan kamu. Ya kalau orang yang salah itu harus berani, harus benar ini dilawan. Kamu kan marah-marah aja dari tadi. Oh, dilawan sama perawan, lawan. Bukan lawan, mustahkan ini. Benar salah itu, ngomong. Berani sama kita. Kalau lapar, ngebaik-baikin. Kalau kenyang, kenapa kayak kamu gitu? Benar salah, makan kamu anaknya. Gak boleh makan. Nanti dikira aku makan terus. Orang itu enggak usah suka suhujan, enggak usah suka marah-marah. Kenapa sih? Anak domba itu minal iman. Sesungguhnya manusia itu terbuat dari iman, tahu enggak? Anak domba itu minal iman, tahu enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manusia adalah manusia yang paling mulia. Kamu setan, bangsa setan. Oh no. Paling jijik manusia dengan setan kayak kamu. Hey, saya bukan setan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa antum salam wa alaika salam wa alaika yaudhi salam wa alaika yaudhi salam ya Muhammad ya anta salam ya Tuhanku, Tuhan yang Maha Besar dan Esa. Kenapa kau timpa keburukan itu pada mukaku? Dan selalu menjijikan di dalam mukaku si Kadin yang mukanya menjijikan. Ya Tuhanku, mengapa janda begini mamaku? Sedangkan mamaku di rumah punya anak besar-besar seperti ini. Dan cakap seperti ini mamaku anak-anaknya. Benar ini? Mamaku ayu dan cakap, tahu enggak? Ibu asrama mamaku. Siapa namanya? Siapa namamu dulu? Setan. Aku bukan setan, aku manusia. Kalau manusia diam, kalau aku ngomong diam. Kalau yang banyak ngomong, banyak ngoceh. Aku sekolah di itu apa tadi di sana, di Avicenna. Avicenna. Iya. Bukan teman kamu, rupanya. Eh, tak. Bukan nyerang. Tapi juga goyonan. Setan kamu rupanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Awas tak, hati-hati tak, kemasukan setan tak. Awas tak, hati-hati tak, hati-hati tak. Lawan tak, kemasukan setan nanti. Lawan tak. Paling menjijikkan, setan paling menjijikkan.
Bacain ayat kursi tak. Tak awas tak, setannya masuk ya tak. Bacain ayat kursi tak. Setannya siapa? Ini muka manusia, badan kamu badan saya. Enggak bisa manjat. Itu lihat. Tuh, lihat. Barusan ngomong. Nyamuk. Enggak bisa manjat. Nyamuk bukan. Itu ada tuh, udah ada setrumnya tuh. Udah dikasih pagar tak. Enggak bisa manjat. Nyamuk. Coba manjat. Nyamuk manjat, bisa manjat. Nyamuk bisa nyamuk ya? Enggak kan bukan nyamuk, kamu orang. Orang. Kucing itu kamu ngomong aku kucing. Terus nyamuk, gimana? Aku nyamuk yang berobat nyamuk. Kalau di rumah obat nyamuk. Kemarin kamu manjat, yang manjat itu Kak Ita apa bukan sih yang manjat kemarin? Cicak. Ita. Cicak tuh pura-pura. Den, Den. Dan kamu. Kemarin, Den. Kemarin yang manjat itu siapa sih, Din? Ini, manjat-manjat. Ita. Oh, Ita yang manjat. Niru Aat ya, teman-teman. Tapi kalau ditanya bukan aku, itu mah Aat. Iya. Tak, emang yang manjat Aat apa Ita? Ita. Ita kata itu. Aku manjat. Aku manjat ke situ. Kan jatuh ke situ. Jeblang. Terus siapa manjat? Terus siapa manjat? Kamu Aat. Ya aku manjat. Kamu Ita. Terus aku Aat suka merokok, katanya kamu ngomong aku suka merokok. Kalau merokok disentil nih, Bang. Jadinya Aat berarti ngomongin kamu aku Aat. Kalau merokok nanti disentil, Bang. Berarti kamu suka manjat itu karena gara-gara diajarin nama Aat. Hah? Iya, ngikut-ngikut. Karena kamu ngikut-ngikut Aat. Setiap ketahuan ngerokok, setiap karena ketahuan rambut aku mana? Rambut aku mana? Setiap ketahuan manjat, setiap ngerokok bilangnya Aat. Kamu manjat ke situ jatuh. Ini duitku gelang sih. Ini ngambil tadi deh. Ini ngambil tuh deh. Ngambil dompet aku deh. Ngaku-ngaku teman aku deh. Ane ini aku teman aku. Kalau mai tolong aku saya. Dapat dari mana? Ngebersihin itu. Alfa apa Indomaret? Buang sampah. Buang sampah. Oh, kamu ngebuang sampah di Alfa. Sampah Alfa. Terus dikasih uang berapa? Bukan ngebersihin kaca, katanya ngebersihin kaca Alfa, ngelapin kaca Alfa. Jadi ini teman-teman, kalau Ita keluar itu di luar itu dia ngebersihin depan toko-toko orang. Waktu kemarin itu juga ada yang cerita. 2 tahun gundul banget. Udah 2 tahun aku gundul terus ini deh. Gimana nggak gundul? Panjang dikit kamu cukur lagi. Panjang dikit kamu. Aku katanya. Kamu cari gunting lagi. Katanya. Ya nggak panjang-panjang. Potong rambut sendiri waktu di habis sana katanya. Ini kata sama jomblo. Motong-motong rambut sendiri, tapi kamu nuduhnya iu aja iu yang motong. Padahal yang motong kamu sendiri. Iya apa? Kalau di luar ini sekarang nggak suka nakal, alhamdulillah. Terus sukanya nyapu-nyapu di depan toko orang. Banyak duitnya. Iya, banyak duitnya. Duit dari mana duitnya? Napa nyuri kayak kamu? Dari bapakku, tak curi. Oh, aku duitnya dapat nyuri. Jangan suka nuduh-nuduh orang. Emang ada buktinya saya nyuri? Mukanya siapa ini, An? Mukanya siapa? Coba muka siapa, coba? Muka setan ya. Muka setan, kalau setan. Aku bocah benar sana, kamu pelit, kamu nggak boleh. Kalau setan, setan itu tempatnya bukan di sini. Setan itu tempatnya bukan di sini. Setan itu tempatnya di kuburan, katanya tuh. Kuburan itu rangka. Iya, di sini. Oh, kamu nyuri duitnya 300. Katanya ini kamu tuh. Katanya habis ngelapin kaca Indomaret, katanya. Terus kemarin? Ya emang aku sama kamu. Den, kemarin juga orang-orang warung pada bilang katanya Ita suka nyapu di warung-warung orang. Wah, abis beli apa itu? Oh, abis ngambil uang di BCA. Transfer. Abis transfer di BCA. Wow. Banyak duit ya. Duitnya ada berapa? 5 juta. 5 juta. Mau buat beli motor. Gak dapet, motornya mahal. Jadi kalau di luar ini suka ini ya teman-teman. Tak,
sekarang itu nggak usah mikirin pengen motor, pengen mobil, pengen uang banyak. Toh. Apa sih? Payah tuh. Motornya beli motor nih. Bayar 2 juta. Cacat. Sekarang udah enggak bisa kabur. Iya. Ada setrumnya itu. Aku nyamuk. Oh, ya udah. Coba kalau nyamuk bisa loncat pagar. Mamang ya. Yuk balik yuk tayo. Ntar bonceng mamang. Mama enggak kenal kon. Mayan. Iya. Enggak kenal. Kita Ita katanya kemarin ketemu Iyu kan, Iyu pulang dari dagang kan, ketemu Iyu di jalan. Ya memang orang ayu, Iyunya udah tua, udah keriput. Tak. Kemarin Iyu. Tak. Tuh dengerin tuh. Kemarin Iyu pulang dari dagang katanya Ita mau ke emak, emaknya jualan di pasar. Emang mamanya jualan? Katanya jual pakai tanpa mama mana aku jar. Jual di toko. Mama. Oh, jual di toko, toko pasar. Jualan apa? Iya, jualannya jualan apa? Sembako. Aku mau. Enggak bisa kabur, enggak bisa kabur katanya. Amannya aku nyamuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu Allah. Nah, kamu katanya kucing aku, nyamuk sama kucing lain, Blon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak mau ya? Asyhadu Allah. Lagi. Biar setannya keluar, beri setannya keluar. Dirukyah dulu. Biar setannya keluar. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Kayak tanto ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzallazi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina yadayhi wa ma khalfahu. Namanya tanto. Tanto siapa? Tanto orang bisa aja. Enggak kenal tanto. Asyhadu alla ilaha illallah. Allahu akbar. Semua lagi pada nonton Ita. Ita, Sania. Menurut Sania nih, Ita itu orangnya gimana? Ita orangnya gimana? Ita orangnya kayak ayam. Kayak ayam. Kenapa kayak ayam? Kenapa kayak ayam? Gitu aja rasanya. Oh, kayak gitu-gitu aja rasanya. Ita, kamu katanya kayak ayam, Ita. Kayak Wiro gini. Kayak Wiro. Kamu mana tas belanjanya?